Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah, guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Pacet, khususnya untuk kamu-kamu kelas 11. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang aspek kematangan emosi, di mana judul kita kali ini adalah mengekspresikan perasaan secara wajar. Di mana mengekspresikan perasaan secara wajar ini adalah hal yang penting kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kelas 11 yang akhir-akhir ini akan berangkat ke PKL. Yuk simak dengan baik. Mengekspresikan perasaan secara wajar atau mengekspresikan perasaan atau emosi merupakan hal alamiah yang terjadi pada manusia, karena pada dasarnya perasaan atau emosi merupakan hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Kata emosi sendiri berasal dari bahasa Latin emovere, dari e atau varian x yang berarti luar, dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya emosi merupakan reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu, maka emosi tersebut mencakup semuanya, baik marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui apa saja emosi, kamu bisa melihat emotikon yang sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan di sosial media. Itu juga dapat digunakan untuk mengingat jenis-jenis emosi. Coba perhatikan. Banyak ya, ternyata emosi tersebut jadi bukan hanya marah saja. Ingat sekali lagi, bukan hanya marah saja. Nah, maka dari itu, penting sekali untuk mengekspresikan perasaan secara wajar, bukan hanya marah saja. Nah, walaupun emosi secara alamiah akan terekspresikan begitu saja, namun kita perlu melatih diri agar perasaan dapat diekspresikan secara wajar. Tidak berlebihan, tidak merusak diri, dan tidak menyerang atau melukai orang lain. Nah, kita sekarang akan coba eksperimen. Kita lihat slide berikutnya dan renungkan. Pertama, apa komentarmu terhadap foto tersebut? Dan apakah kedua foto tersebut termasuk dalam cara mengekspresikan perasaan secara wajar? Yuk kita lihat. Yang pertama, coba lihat update status berikut. Jika kamu menemukan update status seperti ini di media sosial, apa yang akan kamu komentari? Tersedia sebuah foto yang mengekspresikan perasaannya dan menuliskan caption seperti berikut. Kalau kayak gini terus, kehidupanku bagaikan pahit empedu. Biarlah aku sendiri sampai akhir hayatku. Emotikon sedih. Nah, apa yang akan kamu komentari jika kamu menemukan update satu seperti itu? Coba renungkan. Dan juga coba bayangkan apakah hal tersebut termasuk cara mengekspresikan secara wajar? Yuk, silahkan. Kemudian yang kedua, jika kamu menemukan update status seperti ini, apa yang akan kamu tuliskan di kolom komentar? Tersedia sebuah foto dengan kacamata, seorang anak kecil dengan kacamata, dengan caption sebagai berikut. Aku rela ditangkap polisi, tanda tanya, asalkan tuduhan penangkapannya atas pencurian hatimu, tanda tanya. Hashtag Jiva. Nah, apa yang akan kamu tuliskan di kolom komentar tentang foto tersebut dan renungkan, apakah update status tersebut termasuk cara mengekspresikan perasaan secara wajar? Silakan renungkan. Nah, menurutmu, apakah kedua foto tersebut termasuk dalam cara mengekspresikan emosi atau perasaan secara wajar? Apa komentarmu terhadap foto tersebut? Dan ini yang paling penting. Apakah kamu memberikan komentar positif atau kamu memberikan komentar untuk mengekspresikan emosi ketidaknyamananmu dengan menuliskan kata-kata kasar atau komentar negatif? Silakan direnungkan. Karena apabila kamu menganggap kedua foto tersebut merupakan cara mengekspresikan emosi secara tidak wajar, dan kamu juga mengomentarinya dengan komentar negatif, maka kamu termasuk orang yang sama, yaitu orang yang mengekspresikan perasaan secara tidak wajar. Ayo jujur,
komentar kamu positif atau negatif. Nah, kenapa jika komentar kamu negatif atau menyerang orang lain termasuk yang emosinya tidak wajar? Karena seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya bersifat agresif atau menyerang orang lain atau cenderung berpikir negatif dan kurang memperhatikan sisi positif dari suatu kejadian. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan emosi, ia akan mengekspresikan perasaan tanpa melukai perasaan orang lain. Yuk jadi orang yang cerdas secara emosi dengan mengekspresikan perasaan tanpa agresif, tanpa melukai perasaan orang lain, tanpa merusak diri, dan tentu saja tanpa melebih-lebihkan. Dan terakhir, kamu juga perlu dapat mengekspresikan perasaan secara wajar ketika kamu berada di situasi yang formal. Contohnya, ketika kamu sedang PKL atau di dunia kerja. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan pengekspresian perasaan secara tidak wajar, contoh menyebutkan kata yang tidak pantas ketika terluka, ditajong misalnya. Biasanya kan kita mengucapkan kata-kata negatif. Nah, ganti kata-kata negatif itu atau komentar negatif itu dengan kata-kata yang lebih positif. Yuk, ekspresikan perasaan kamu secara wajar. Apapun situasi kamu, apapun perasaan kamu. Terima kasih. Saya Fajar Juliansyah, guru BK kamu. Yuk, ekspresikan perasaan secara wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.